لله والصلاة والسلام لله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا فهما واجعلنا من الراشدين وألحقنا بالصالحين وأدخلنا الجنة دار النعيم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Pada yang saya hormati Saudara Pengerusi, Imam Masjid Darul Faizin Budi, warga kampung, kaum ibu, ayah dan ibu, adik-adik pelajar, pemimpin kampung, Tuan Ebed, Nayuk Mabata, ketua apa dia syabab pemuda yang memimpin halaqah, halaqah Quran, insya-Allah. Yang saya hormati sekalian, alhamdulillah pada malam ini kita ambil masa untuk apa dia sekadar sembahyang isya, insya-Allah boleh jadi isya lewat sikit sebab pukul 8 ke untuk kita nak main muzakarah mengenai apa yang berlaku di Palestin, di Gaza. Jadi setelah daripada kita di tiga wilayah ni, Allah SWT uji di hujung tahun baru ni itu dengan ujian yang agak besar, banjir yang melanda, yang amat berat, tak pernah berlaku sejak 50 ataupun 60 tahun. Mungkin di setengah-setengah tempat tu ada lagi kesek-sek, tak ada nak basuh molek lagi rumah-rumah, ada lagi kesek-sek. Banyak rumah yang runtuh, hilang, punah, kuasa, tiai patah, apa semua tu banyak. Kebun-kebun banyak yang apa dia mati, dia apa semua tu banyak. Batu-batu rai pun ada. Orang duduk tepi laut pun mungkin telaga-telaga ikan apa semua tu. Allah SWT itu uji benda-benda lagu tu. Allah SWT telah pun bersumpah akan uji kamu dengan sebahagian apa dia daripada ketakutan, kekurangnya daripada harta benda dan jiwa raga dan buah-buah kayu. Itu Allah SWT sumpah lah tu. Sumpah wala nabluwannakum. Allah sumpah. Sumpah kata dia nak uji. Wa'i dengan nun taukid waw lil qasam, sumpah demi sesungguhnya kami akan tetap mencuba kamu. Patu kan terjemah oleh sumpah lagi, patu beri jinjan lagi, demi sesungguhnya kami akan tetap mencuba kamu. Patu dia panggil bala wala nablanaku bi syai'in, syai'in ni sikit ya, dengan sebahagian, bukan banyak. Kalau nak kata walana bluwannakum bil khaufi, apa tu? Aku nak cuba kamu dengan takut. Maknanya beranak tu baik poh tu kau takut sampai mati. Kalau nak cuba dengan takut. Tapi Allah SWT wajak kata bisyai'in minal khauf, dengan sebilangan kecil sahaja daripada rasa takut. Ingat pokok kita ni umur 50, umur 60, gapo hok keadaan benda berlaku depan kita hok kita takut sekali yang kita tidak boleh lupa. Cuba ingat gau takut bau ni, takut hak covid dah, takut tapi takut pun lawan hok takut tak leh nak pergi jamuh di jambai, tak leh pintu jambai, tak leh nak pergi di kedai, nak pergi lift pun tak leh, nak Allah macam-macam takut. Nak pergi jumpa dengan orang, nak naik kereta, naik kapal terbang, kapal semua, kau takut. Tu banyak takut. Covid baru. Sebelum pada ni 10 tahun dah, takut. Ni nak buat majlis pengaji, takut. Tak ada berlaku 10 tahun dulu. Ada dah, nak boleh buat ceramah di Malaysia 10 tahun baru ni. Tak boleh buat senyap bengak, kata. Kalau di Malaysia senyap, habis tiga wilayah. Buat masuk ngorek, habis masuk dari rumah. Takut, tak ada jalan raya pun tak ada, tak ada pasar malam pun tak ada, tak ada kamu sekarang. Kerana takut. Tetapi
bishayin, dengan sebahagian. Minal khauf wal ju', lapar. Allah, lapar ni kalau kita duduk di tiga wilayah ni tak tahu ingat ke mana kau kita lapar selain pada puasa lah. Ke mana? Lapar tak ada. Tak ada makan ni. Lapar di dapur berah tak ada, dalam tujuh pun habis bekalan makan ni. Bila ada berlaku? Kampung Kudi ni ada? Mungkin ada sepuluh gol ada. Kalau berah-berah tak ada. Mungkin ada lah. Tapi secara umum tak ada. Jadi kalau lapar, Allah, lapar lagu mana? Kita tak ada berasa, berasa kata diuji dengan kelaparan ni tak ada lagi. Kecuali boleh puasa. Kita puasa. Tapi diuji dengan kelaparan tak ada. Tempat kita lah tak ada. Minal khawf wal ju' wa nafsi minal amwal. Sedikit kekurangan harta. Harta banyak, habis. Baru ni kan? Ada. Duk taruh dalam rumah. Bawah-bawah bantal. 40-50 ribu. Hanyut pergi masuk lagi dalam air. Ada. Lembu. Nah, lembu ada setiap kapung tu 30 ekor dia kata. Ikut kawasan di Asam, di Cia Tadung. 30 ekor dia. Habis. Mati habis lembu. Awak duduk sakuk di daerah tinggi 3 mek, 4 mek. Ada setiap kapung tu, dia rumah dia tinggi sikit, bangun dia, pakat bangun belakang. Biasanya kalau hujan ke, tak ada bersebah lah. Setiap kapung pakat pergi tambak lembu di kawasan rumah dia. Pergi tambak, ikat-ikat habis. 450 ekor. Habis 50 ekor. Tak ada nak buat kau. Ada lah. Banyak seminal amwal. Nah, harta banyak. Apa dia harta yang banyak tu, habis licin. Wal anfusi, kuih daripada nafsu. Apa dia? Nafsu makna jiwa, jiwa. Makna mati, ada mati di, di apa dia, keluarga kita ada hak mati, ada pak ayah anak apa semua mati. Minal amwali wal anfusi was samarat, zani was samarat maknanya kebun-kebun buah-buah kayu. Kuih buah kayu tahun ni tak ada habis buah kayu. Itu maknanya benda-benda lagu ni tu akan tetap menjadi aset gara orang mukmin. Akan dicoba. Tak kira siapa peringkat mana-mana pun akan dicoba pak ni perkara ni. Tapi hak besarnya Allah SWT namai wajah kata wa basyiris sabiri. Tu ya. Beri khabar gembira lah kepada orang yang bersabar. Hak tu hak nak. Hak tancuk ni hak ni hak nak tancuk. Hak kena cuba berlaku. Tutup sah, kena uji belako. Tapi berapa orang hak agak kata lepas, lulus, cemerlang dalam ujian? Berapa orang? Cuba dah, baru ni ambil tempat 20, berapa? 24, 23 gitu, sampai tempat 142. Dalam sekitar seminggu ya tu. Seminggu lah kurang. Tinggi 10 hari. Kita rasa tiga wilayah ni benar ke tak? Boleh menyahuti kedok perintah Allah yang kata wabashiris sabirin, dan beri khabar gembiralah kepada orang yang bersabar. Lagu mana? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Orang yang kena-kena ujian, musibah, gapo-gapo, kelimah yang mula-mula yang dia ucap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita biasa tengok klip banyak mana. Orang tani, orang naga, orang jalan. Rumah hancur, rumah hanyut. Anak-beranak hilang, mati misalnya. Harta benda selerok tabuk habis. Lembu kambing apa semua mati. Kemudian dia apa dia dengar hak tu. Dia ucap kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hak-hak kita duduk atas klip tu. Duduk atas klip tu. Berapa orang? Berapa orang dalam tiga cabang ni hak kita dengar kata seorang ibu, seorang ayah yang ucap kalimah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Berapa orang? Ada tak timen? Aku mana? Biasa mari, mari pada ustaz. Biasa dengar tengok dalam klip. Ada tak biasa tengok dalam klip? Ada tak? Cuba angkat tangan. Ada tak dengar? Ada tapi tak banyak. Hak dalam klik lah tu boleh, boleh jadi tak, memang tak ada, tak ada pasal klik, tak ada pasal klik. Tapi hak duk dalam klik, hak duk waktu dalam klik tu, Allah mana ustaz pasal tak ada bunyi lah. Ada kohol-kohol lepas tu. Tu maknanya,
kita secara umumnya tak lulus, long leo, sabtok, sabtok ni apa ni nak? Di sisi Allah SWT, setengah-setengah hari, setengah-setengah kampung, sabtok. Kenapa? Tidak boleh dengar, tidak boleh menyahuti perintah Allah yang mengatakan wabashiris sabiri. Wabashiris sabiri. Tak boleh. Duk nak gapo dia panggil, duk nak berada dulu. Duk nak teriak dulu, duk nak menangis. Kena dah menangis, tak ada apa lah biasa menangis. Tapi dia panggil hak peringkat mula-mula, hak kita dengar berita tu. Payah kita nak sebut inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Hasbunallah wa ni'mal wakil, payah. Tapi ikhwan yang sama hati sekalian, kalau kita nak banding dengan apa yang berlaku di plastik, bau ni dan sebenarnya pada ni, takut dia ni, takut sungguh. Bukan takut dua minggu, bukan takut pesen jenis redukan, bukan takut mari sehari dua hari lepas tu tak ada, tak ada. Bukan takut pesen, takut yang berkekalan. 75 tahun yang dia mau duduk dalam keadaan takut. Takut. Sebab takut ni menjadi satu polisi bagi kerajaan penjajah untuk nak penakut, nak buat menjadi umat tu serik penakut tu menjadi satu polisi lah. Dia panggil Rat Heng Kwam Wat keluar. Satu state, satu negeri yang dikelilingi dengan ketakutan. Nak takut. Nak iberi. Nak ui rakyat tak boleh nak bengok. Tak boleh nak bangun. Tak boleh nak bangkit. Bawa bangun bangkit, mari lepuk kepala. Lepuk kepala, lepuk kepala. Lagu tu dalam masa 75 tahun. Buat sungguh. Polisi, polisi. Polisi, nayobai, nayobai. Hak kerajaan. Nak sang, nak buat negeri itu sebagai negeri yang dipenuhi dengan ketakutan. Tempe duit kuang-kuang keluar. Malah ni berlaku kapung tu, apa dia kapung ni, jiret tu, sebelah kok tu. Tak reti-reti 75 tahun. 75 tahun dikun dengan samroi, hoksipan berapa ratus ribu hari. Tiap-tiap hari tidak berlalu di Gazah, di Palestin. Kecuali kena ada satu kes untuk nak mengerikan manusia. Nak menakutkan manusia. Kena ada. Rumah dia tu kena utuh. Rumah dia tu kena hamat. Keluarga dia tu kena masuk. Kawet tu kena bom. Kawet tu kena apa dia colek. Hak tu dirogol. Rumah tu kena seret. Kebun dia tu kena putuh. Kena beracuk. Macam-macam, hak bom secara beramah-ramah pun ada, hak kena sekat tengah jalan pun ada. Hak kena tian rumah, kena tian, boleh depan kena pindah. Tian, hak surat mari daripada orang botol, surat daripada teh seban, wayak kata boleh depan pun kena tubik. Hak tu sama-sama, rumah dalam tu, rumah dalam ni, berlaku di seluruh Palestin. Berlaku ke atas umat Islam. Takut, binaksin, bisyai'in minal khawf. Waljuk, Allah, lapar. Lapar semua. Kita tengok klik kan? Tengok dah klik. Lapar. Puyuk, gapa semua pakak, mari duduk. Mari duduk kautel. Nah, kanak-kanak umur 5 tahun, 6 tahun, 10 tahun, pakak mari duduk berebut nak makan bubur ni. Duduk ambil berdi, duduk ambil tah, duduk ambil gapa. Mari duduk nak terima cedok daripada orang-orang duduk tolong nana. Tolong aku. Apa? Insyaallah. Wen kuat. Insyaallah kada Allah insyaallah. Okey, wen. Leh? Deh, lapar. Aljuk Allah. Lapar ni tak tahulah kita. Kita tak tahu kata nak gambar lagu mana kelaparan orang-orang Palestin. Orang-orang yang dia nak tempat maju belakang tapi tak ada makan ni. Esok ni tak tahu nak makan gapo. Kita masa duduk tak? Kita masa tengok. Tak tahu nak makan gapo. Tempat kita ni kalau kedah katuk kedatang ni kau. Kedah jamu katuk. Dalam masa 3 bulan, barang dalam tujuh ni boleh. Dalam tisjuk.
Kita tak boleh makan lagi bagi dalam peti sejuk dapur. Tak luak-luak lagi dalam masa semula kita makan. Hampir. Nah, panggil banyak lagi kita tak tahu. Tetapi di plastik bukan dia. Lapar. Orang panggil. Duduk dalam tahap kepakiran ini. 80-90% pakai. Yakcun. You pai tai ki kong kuang yakcun lagi. Duduk bawah paras kemiskinan. Lapar. Apa dia miskin dia. Miskin banyak ni dah. Dia duduk bawah pada tu lagi. 80-90% orang di Gaza. Minal khawf wal naqsi minal amwal wal anfusi. Allah duk kena bunuh semua tiap-tiap hari. Lagu tu. Jadi sebab tu puan yang saya hormati sekalian, saya duk banyak banyak kali dah kata kita susah bangun ni tu. Dua minggu tu susah nak takut susah. Tapi kalau kita nak banding dengan apa yang berlaku di Gaza, dia panggil gapo tahu santai buku. Santai buku. Kerana apa waktu kita susah dua minggu dulu, oh, tekah tak susah ni orang mari tolong dah. Tekah tak susah ni orang tolong nak pergi. Makanan-makanan, bantuan-bantuan daripada beras, kicap, gula, sakar, apa semua. Allah, beras-beras, tong yang cip. Pakaian-pakaian dah ni pakai tak usah dah pakaian. Saya sendiri pun, itu kita kena perakak dalam Facebook, ngot. Rap barisan siapa tak boleh. Karena dah pergi tempat-tempat yang tengok tu, jadi bukit-bukit-bukit saja dah baju. Tak sih dah orang. Sebab tak sih dah. Kalau pergi air, kalau pergi apa orang usah, minta maaf lah kalau ada tempat lain lagi, tak apa. Sini banyak dah air. Sebab tengok tu dah. Bantuan mari selalu. Kadang-kadang, walaupun ada lah sampai kedua malam, perahu tak boleh nak bawa, nak masuk tu. Tapi, lepas pada tu, mari bantuan. Mari bantuan. Banyak, alhamdulillah, dia panggil satu contoh yang baik yang kita boleh tengok lepas pada Tuhan cuba bangun itu. Masyarakat kita, tiga wilayah ini adalah masyarakat yang bergotong royong dan kerjasama. Banyak, nah banyak. Suti kampung kadang-kadang tinggal, lepas itu ditolong basuh masjid-masjid, kok kawasan kena tergelar, banyak. Sampai satu kampung tu ustaz tengok, ada riwayat kata, kemarin, ni atuh orang. Mari tak tahu main mana main. Mari minta tolong basuh. Sejik dengan basuh rumah. Mari. Tak tahu main mana. Lepas tu dia mau wakil tu. Selain pada mairan. Wakil makan, wakil pakai, bantuan-bantuan. Banyak sampai ke. Alhamdulillah. Dan lon itu tengah bertubi-tubi hidung hari ni. Mari sampai ke Malaysia aku mari dah ni. Nah, kau mari pula dah. Nah, ada. Sampai ke. Sore. Apa dia. Dr. Abdul Basit. Jazakallah khairan. Nah. Dia mari. Dia main pagi, apa dia speaker, sejik 20 buti. 20 buah masjid. Tu sejik-sejik hak speaker, buruk dah dulu. Apa mana jadi? Boleh, dia nak pergi 20 buah masjid. Jadi dia nak bagi ni, tani-tani naga jalan. Nah, satu-satu masjid lebih kuih. Gua pernah mandala kuih dalam sekitar 5-8 ribu riyal. Jadi boleh 50 ribu kok ni. Dia, bukan tamat darah lah. Jadi banyak. Mula-mula tu dah. Jadi, kalau kita nak banding dengan apa yang berlaku di Gaza, tak boleh banding. Sebab itu, apa yang berlaku di Gaza, di Palestin sekarang learning itu, maknanya orang dia itu ayat kata, kami bukan semata-mata menghadapi peperangan askar yang dilancar oleh musuh Islam saja. Hak kami duk perang ni. Tapi, hak lebih daripada tu. Kami dok pere dengan kemanusiaan. Allah. Kuam pen manut, manusia tam. Rau kamlang tosu kap kuam pen manut. Rau kamlang tosu kap kuam pen manusia tam. Hak tu hak tu. Satu sudut dia pere dengan askar, dengan tentera. Nah, hak mari duduk bertubi-tubi, mari duduk serai razah. Hak tu sah, dia duduk melawat. Tapi hak hak duduk belawai, hak paling susah sekalinya ialah duduk belawai dengan perasaan kemanusiaan. Lagu mana perasaan kemanusiaan? Jadi habis dah suti dunia ni, hancurnya nilai-nilai kunka kuampin manut, hak manusia di atas dunia sekarang lah ni, habis, hancur. Sampai kau tidak berasa kata nak pergi tolong orang Gaza. Hak ni hak duduk pergi nombor satu lah. Orang Gaza dia duduk pergi satu. Kerana mereka dizalimi.
kerana mereka dihalau, kerana mereka dibuat nyanyuk lebih daripada gapo saja. Tidak ada peperangan hak baru ni, 100 hari lebih dah ni perang. Perang ni tak ada 100 hari. Yang paling kejam, paling zalim, paling teruk sekali kecuali di Gaza. Tetapi dia panggil naluri, naluri ni apa? Kuam rusik cit painai cit cai hak manusia sute dunia ni. Tak ada padu lagi, tak ada berasa nak padu lagi di Gaza. Terutama nagi-nagi jirat, nagi arak, nagi islah, apa semua ni. Tak nampak lagi, kata, nak we orang panggil sokongi yang paling hebat kepada Gaza, tak nampak lagi. Walaupun sekarang ni, Alhamdulillah, dunia barat sekarang ni, pakak mari duduk sokong Gaza belakang. Tidak ada satu rumah pun dalam dunia sekarang ni, kecuali kena tahu kezaliman yang berlaku di Gaza. Pakat tahu ni. Dia baru duduk perih, baru duduk sekian. Sebelum pada ni tak tahu. Sebelum daripada ni, makna sebelum pada 47 baru ni. Sebelum daripada 47 tu lah tahun baru ni. Dunia tak tahu, kata orang Gaza, orang Palestine tu duk kena tindak sebegitu berat dan sebegitu besar. Tak tahu. Insan, insaniah, kuampin menut, tak boleh nak jaket, tak boleh nak tahu. Tak tahu. Dan mondok tahun 75 tahun dah duk berada. Bukan tempat 7 tu lah baru ni. 75 tahun dah duk berada. Rumah demo hancur, anak-anak demo kena kena igak gapo semua ni 75 tahun. Allah, tak ada satu bangsa yang orang mari duduk rebuk selama 75 tahun ni tak ada lagi atas dunia. Sebab tu ustaz ada ayat dah, penjajahan di Palestin merupakan penjajahan yang guna masa paling lama sekali di atas dunia, 75 tahun. Usaha untuk nak jajah. Dijajah ni lama nagi-nagi mana hak sampai 200 tahun, 300 tahun belum ada hak nak jajah 300 400 tahun. Tapi usaha penjajahan, kuam payayam nekan tita jit krong, doi chai wela tukwan nekan tita jit krong, lamo dia 75 tahun, tak ada kecuali di Palestin. Baik tak kena tahu juga. Usaha untuk nak jajah, dan balik hak nak lawe pun, lawe sampai suk daripada mula sampai ke hari ni 75 tahun, tak reti-reti, tak ada di Palestin. Tak ada lah. Sebab tu, ikhwan yang saya hormati sekalian, sebab itulah kita kena ambil tahu learning hak berlaku di Gaza. Kita kena ambil tahu 100 hari dah ni. Ustaz-ustaz mana, babo-babo mana, cikgu apa dia macam mana hak duk mengajar dalam masa 100 tahun, 100 hari ni hak duk live show. Sekiranya dia tidak sentuh satu kali hal Gaza, maka cik kata dia tu habis kemanusiaan. Tak ada kemanusiaan dah tu. Tak ada. Kuampin menuk hak dia tu tak ada. Entah lah. Ustaz nak ayat kasar sikit. Walaupun dia tu mengajar bak akidah. Walaupun dia baca sahih Bukhari. Nah, baca tafsir Quran. Tapi dalam masa satu hari ni, dia tidak pernah sentuh hak Gaza. Maka dia sebenarnya bukan orang mengajar Quran, bukan mengajar sahih Bukhari. Ingat malam. Kerana learning tafsir Quran, hadis-hadis, duduk berhimpun situ, kita kena pergi mengaji situ. Saya bukan kata duduk tak padu, kata kita kena mengaji kecik harazah plastik tiap-tiap malam, dah tak mesti. Ngajar, ngaji labak lain. Tapi hak saya nak sepuh tu, hak dalam masa 100 hari ni, orang duduk live show, tok guru, ustaz, baba duduk live show, tapi tak besok kecek, kamu-kamunya ada. Kamu-kamunya ada. Maka camlah, tahulah kata dia, tu guru tu, telah habis insaniah dia, kemanusiaan dia. Kuampin mana habis. Dia tak padu semua. Maknanya. Jadi dia boleh, nak buat lagu mana? Rumah bakar dia ni, misalnya sejik ni, tepi rumah ni, kena duk bang ledung-ledung satu hari. Tiba-tiba mari tu imam, mari tu guru baca Kitabut Taharah. Mari duk kacau ni. Kitabul Miyah Arkanus Salah
aqsamut tauhid. Duduk kacak hatu. Dia boleh, dia boleh ngajar. Tepi rumah dia duduk, orang duduk kena bakar, orang duduk kena wak nyanyo, orang kelaparan, orang duduk kena halau. Dia boleh buat kan? Dia boleh buat kata boleh betul. Boleh tadi. Sebab itu kita kena yakin, siapa-siapa yang belajar bab sabar, dia kena kait dengan kesabaran orang razak. Sesiapa yang mengajar bab tawakal, maka dia kena kait dengan tawakal orang razak. Sesiapa yang belajar bab keberanian as-sumud, keteguhan, ketekunan, dia juga kena hubung kait dengan sumud, keteguhan, ketekunan, kesabaran orang razak. Siapa-siapa yang duduk nak mengajar anak, nak didik anak, menjadi orang malek, maka dia kena kait dengan orang-orang Ghazah. Lagu mana orang Ghazah duduk jaga anak, duduk peru anak, nak melahirkan anak supaya boleh. Orang panggil, mari duduk. Duduk apa dia panggil? Mari duduk nak sambung. Sambung, sambung. Sambung main-main apa dia panggil? Main lah nak win. My partner. Kita nak we might plug pada anak kita, cucu kita, lagu mana, dia kena pergi belajar pada orang Ghazah hari ini. Awak lagu mana? Allahu Akbar. Jadi tak tahu awak lagu mana? Kecek cerita panjang tapi masa sikit saja. Habis, habis masa lah. Ada apa lah. Malam ni, we sekadar ni ada. We buat kita ni, tolong we mong kepada Ghazah dua momong ti teluk prom cukup tengok molek gapo nak jadi bapa kita kena padu dan peduli dengan apa yang berlaku di Ghazah bapa kena tak kena jawab ni nak jawab jawab ni boleh jawab boleh sebab kita tanya ada orang duduk tanya oh kalau hampa tengok bunyi berani selalu ada orang duduk tanya. Nah, tepat depan mata ke apa semua nampak senyap tak ada duk kecek apa. Padahal kecek. Dalam tempat kita ni bukan tak kecek adik oi. Kecek. Kecek belako kita ni sedih. Buat satu jami'ah. Bantu hak kemasyarakatan. Buat segala apa jenis-jenis kemajuan untuk nak memajukan umat. Buat habis. Tengok nampak ke tak nampak ke tak. Ada. Duk buat sama kesangkon. Dan duduk tolong kerja-kerja kemanusiaan gapo semua gapo saja berlaku gempa bumi di mana banjir di mana nah letupan bom di mana kita di antara orang yang mula-mula yang datang ke medan. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ini bukan kata nak bangga tapi alhamdulillah kita boleh buat satu universiti untuk nak bagi manusia ni celak tengok sekarang ni universiti dalam 40 kisah mai dah 50 negeri dah orang mari pakat mengaji di serong hok darat. Nah dalam hujung-hujung kampung dalam bukit tak tahu kata berapa hutan ni 50 negeri hasib chat 50 negara dah mari duk ngaji situ. Dalam negeri Thai tak sabar sel 70 negeri cangwat ni hampir seluruh cangwat cecet cangwat boleh jadi pakat pergi mengaji situ. Jadi ini adalah satu benda yang kita juga tak boleh. Kena bersyukur benda-benda lagu ni, alhamdulillah. Tapi dia panggil, kalaulah nak banding dengan apa yang berlaku di Ghazah, di Palestin, sikit ya. Sikit ya ni hal-hal ni. Berlaku di Ghazah, teruk lagi. Kita pun nak pergi dunia mari duk perhati hatan ni nara jalan ni. Tapi dia panggil 50-60 tahun ni. Wallahu a'lam, dunia tak kenal lagi kau. Lambat lagi kau, kita nak ambil panhaga pun nak pergi dunia pakat mai tengok di tangan ni, tolong-tolong mikirlah pokok kita. Tapi di Ghazah Palestin, dia tak ada kena duk buat gapo. Sute dunia orang Islam, 2,000 juta tu, pakat hidup paling kepada Ghazah dan Palestin belakang. Tak ada kena luntun gapo. Sebab gapo, ini adalah Allah Subhanahu Wa Taala sedang mengatur. Ghazah dan Palestin, Al-Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis tercatat dalam Al-Quran, siapakah hari kiamat? Siapakah hari kiamat? Jadi, keberkatan bumi ini siapakah hari kiamat? Di Ghazah itu, di Palestin itu, di Baitul Maqdis itu. Wa ma hawlahu linuriyahu min ayatina alladhi barakna
haulahu yang diberkati, kami berkat di sekeliling Baitul Maqdis. Banyak dalam Quran yang sebut Baitul Maqdis al-ardul muqaddasah udkhulu ni al-ardul muqaddasah ni, nah masuk bumi yang bersih. Semua tu dah sebut dalam Quran belaka. Jadi hatu kita nak lagu mana kita tak boleh pandai kan? Kita tak boleh nak pandai kata ni, tak boleh nak pandai. Sebab hatu dia rung lain di Gaza ni, rung lain. Kita rung lain kena juga, kena ambil perhati juga. Tapi kalau nak banding dengan Gaza, dengan plastik, rung lain-lain. Di situ tempat lahirnya Ambiya, tempat berkumpulnya Ambiya, Masra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tempat permulaan Mi'raj sallallahu alaihi wasallam, tempat yang ada Baitul Maqdis, tempat yang ada askalan yang dijanji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selaku tempat yang paling afdal sekali untuk kamu nak buat riba murabitin ialah askalan. Dan banyak-banyak lagi hadis-hadis dan ayat-ayat Al-Quran yang mari duduk ayat cerita kelebihan Al-Masjid Al-Aqsa dan Baitul Maqdis serta dengan bumi Palestin seluruhnya. Jadi waktu nak ayat kata hak ni hak orang Islam, sebab tu hak Palestin ni lagu mana orang usaha untuk nak kamnut sekop nak wi kecil, nak wi halah ya, nak wi kata puak amah ya ni. Kerja Palestin ni puak amah ya. Orang lain tak ada padu, tak leh sampai ke hari ni. Tak leh. Senyap stabil badan ni. Senyap sebelum badan ni, sebelum badan berlaku 47 ni senyap. Orang tak kenal mana Gaza, tak ada kenal. Tapi lo ni budak hok mula kecek umur 4 tahun kena Palestin. Kena Abu Ubaidah. Kena Al-Qassam. Kena Al-Masjid Al-Aqsa. Bukan budak pak kita saja tak lah. Di Amerika, di Jepun, di apa semua? Di Spanyol. Saya dua bang ni di Amerika, Afrika Thai. Panggil habis seluruh dunia untuk nak menghukum Israel, negara Israel yang dikatakan telah pun melakunya kezaliman peperangan Aceh Konsongkram. Negeri Afrika Thai mai duduk kumpul, tolong jadi cawpak untuk nak kumpul bukti-bukti kenyataan-kenyataan untuk nak diadu kepada Sanlok yang berada di mana, di Holland. Nah, Sanlok di Holland, Sanlok rawang protes. Nah, Sanlok apa dia panggil? San Yutitam. Nah, itu. Kita pun dengar gitu sudah tak ada apa, tetap sedap kuambang sangat. Tak ada gapo sekali. Dia buat, dia tak sewa, tak ada gapo sekali. Tapi kalau dia buat tu, orang pakar tahu. Tapi natijah, kita pernah tahu kata, sama-sama dia mau berlaku. Nah, sama-sama dia mau berlaku, duduk main tu. Nah, buat apa sebut lah. Jadi, saya panggil waktu padu semula boleh jadi. Wallahualam. Nah, tapi waktu pun kita boleh buat sahabat, terima kasih. Jadi, nak ayat kata, lagu tu, nah, orang panggil apa dia, dunia tahu dah hari ni. Di Eropah tahu. Seluruh rumah, tiap-tiap buah rumah di atas dunia lah ni tahu dah kata betapa zalimnya kerajaan ni, kerajaan apa dia yang dipimpin oleh Netanyahu. Zalim sungguh. Dan orang-orang dia lelah ni saat-saat dan pakat duduk belarok, pakat pergi duduk caci maki, pakat pergi duduk kata huduh kepada Netanyahu ni lelah ni setiap dunia. Bukan orang Islam saja dah. Bukan orang Islam. Orang yang bukan Islam pun simpati dan berasa kata orang panggil orang Gazah ni kena zalim sungguh. Sebab apa? Dia duduk tipu lama. Dia duduk katuk mata lama dunia ni. Sebelum pada ni. Tapi belaning ni, Masya Allah, jadi dia panggil, gapo dia panggil, pakak boleh tengok belakang. Pakak boleh tengok belakang ke? Setiap dunia pakak tahu ke? Oh, boleh tengok kenyataan sungguh. Oh, hak sungguhnya, lagu ni. Tak serupa dengan hak cerita dia. Hak duk ayat. Nah, tu dia. Jadi, Alhamdulillah, lah ni dunia pakak tahu kezaliman. Orang panggil gapo, pokok Yahudi. Orang Islam tahu lama dah, tapi jadi tahu tak sungguh gitu. Tak tahu tak sungguh. Padahal kita baca Fatihah tiap-tiap hari, tak ada baca kita baca 17 kali sehari paling kurang. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Baca semua sekali. Tapi tak tergambar, tak jadi nampak
kata ghairil maghdubi alaihim ni Yahudi. Yahudi, hak sungguhnya. Kita tak boleh turut orang yang dimurka oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak ada berasa kata nak ngaji perangai-perangai dia. Tak tahu. Tapi alhamdulillah tadi pakat terbongkar rahsia kejahatan dia ni. Sungguhlah itu. Yang mana perangai, perangai jahat. Tidak ada perangai jahat yang dilakukan oleh orang Yahudi sekarang ini kecuali perangai-perangai lagu tu tu ada sebut oleh Al-Quran berlaku. Ada sebut oleh Al-Quran berlaku dah. Lepas tu Allah. Lepas tu tidak ada perangai-perangai dalam Al-Quran hak ada ayat perangai jahat, perangai mengarut orang Yahudi ni kecuali di Yahudi lah ni pakat duk buat tu. Orang Yahudi duk buat tu. Nah, napa dia Al-Quran ayat kata dia mahu bahung, dia mahu tutup dia. Sipai janji dia mahu besok bunuh orang-orang baik, nabi-nabi ke apa semua. Nah, dia mahu kata kepada Allah lagu tu. Lah ni duk kata lagu tu. Duk perangai lagu tu. Tak boleh timbul janji. Nah, ya, hari ni ada saya baca dalam Al-Jazeera. Ketua tentera dia kata, tidak ada dalam sejarah ini sepasukan tentera yang mempunyai akhlak yang mulia sekali lebih daripada tentera Israel. Allahnya tergamuk kata lagu tu. Nya boleh nya kata lagu tu. Nah, dia boleh kata lagu. Sedangkan orang tahu yang paling zalim sekali Pak Yahudi ni. Nah, orang zalim sekali lah ni boleh tengok anak hari. Jadi ikhwan yang saya hormati sekalian, banyak cita-cita yang kita nak boleh ambil daripada Ghazah ni. Nah, beberapa mutiara pengajaran atau baru mukadimah baru nak kutip tu bayar lagi nak beraya tu apa saya nak reka satu kita boleh tahu kejahatan kezaliman orang Yahudi, yang kedua kita boleh tahu kesabaran orang-orang plastik sungguh dia tu. Kita dah kata Allah, dah kata orang Ghazah Allah tak Allah lagu mana hancur lebur rumah. Pahwa Israel pun dia berkat dah. Dia kata dia nak buat pada letak kereta. Ticot road. Ghazah. Sutai Ghazah tu dia nak buat ticot road. Dia berkat. Kerana Ghazah ni luah dia 40 kilo lebih kurang. Panjang dia. Luah dia dah 10 kilo tak sampai. Tu ya. Pahwa dia nak buat ticot road. Tu dia nak buat. Tu jahat. Kita boleh tahu kejahatan dia. Kita boleh tahu kesabaran orang-orang Ghazah. Lagu mana dia hak sani, hak duk jaga anak dia ni. Lagu mana orang-orang dia, orang Ghazah ni orang maju lama yang kena duduk diasuh oleh masa sahabat lagi. Masa sahabat ribu-ribu duduk situ, mati banyak. Nah, pada masa Sayyidina Umar ni sahabat dan tabi'in mati berkira 30,000 orang. Mati kerana penyakit ni, penyakit sepengar Covid dah, penyakit tamun. 30,000 orang. Jadi dah perangai-perangai supaya akhlak-akhlak mulia ni daripada turun menurun lagi sampai ke learning, jadi duk kena tarbiyah comel orang dia. Hasmaya mo'o hak kecek mole beradab perangai mole hormat kepada tetamu. Hak ni tak ada kena ngajar dah. Dia jadi apa dia panggil tamniah orang dia orang. Juh dia, orang perempuan ke apa semua ni, juh dia lagu mana. Aku tak ada kena kecek, dia ambil pada masa sahabat lagi. Kain pelubung dia ni, hijab dia ni, dia ambil pada masa sahabat lagi. Kerana tempat sahabat. Ada, tempat hitam bila? Bila agak-agak orang tani tak ambil kain pelubung? Mama, lagu mana? Bila orang budi ni ambil kain pelubung, mari hijab, mari sepengar kita terbakar, bila? Lama mana? Syata tahu? Syata tahu boleh tak? Cuba jawab lah. Boleh tak orang budi ni syata tahu dulu pun pakai hijab lagu ni dah? Tak boleh? Kalau tak boleh syata 50? 50 tahun? 50 tahun lagi kan? Mama-mama hok gi ke Mekah pun pakai kain nipi hatak tekok laduk tekok. Dak ingat mama ustaz ah? Tak gitu kan? Mek ustaz ni dak ada lagi baju Bandung. Baju Bandung dia dak pakai. Tu orang tani. Hok tu bahijak. Nak rekah dah.
Bukan kata nak mari jatuh kereta ni dak ni. Tapi kenyataan eh, tu jangan nak pancing ni. Jangan duduk akak-akak jadi tinggi sangat. Semaya Jumaat nak tanya, mari bila ni di Budi? Mari bila? Semaya Jumaat di Budi, mari bila? Pasal satu tahun. Banyak lagu ni dah. Semaya Jumaat lagu mana? Di rumah ustaz ni, masa ustaz kecil ni, ustaz ingat lagi kata kena bila lagi di rumah ustaz dia ibu. Anak kali nak mari bukan kena bila, kena pergi kena gig apa dia panggil ada raiche. Tu emailnya dibuat balik tindeng sam-sam si tu orang mari seminggu dia kena lipat kena lagi tu. Dia gugur. Lepas tu kalau siapa-siapa tak lipat tiga kali minggu, ha tu dia jadi. Dia jadi dia ni tu email tak padu lah dia tu kerana tinggal Jumaat tiga kali tu tu. Pas balik balik makmum pun dia pandai juga. Yang putus kat dua kali ya. Dua kali yang ketiga yang mari. Ha lepas tadi tak ada habis tadi. Bila tu agak-agak habis budaya tu? Semaya Jumaat kena bila-bila. Semaya Jumaat kena bila-bila habis. Setengah-setengah kampung ada lagi lah ni. Kena bila lagi. Pukul satu duduk kena bila. Satu, dua, tiga, empat. Tak cukup 40 orang. Ya? Jemaah. Bila nak kena banyak ni. Mengarik isya subuh, suhu asal apa semua ni. Penuh. Berbunyi bel. Penuh mari. Eh, berbunyi bel ni orang. Kalau kita tengok drogok. Mari, 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 mari. Semua ngeduk Mekah, Madinah. Bila kita dengar lagi tu? Lah ni budi tak boleh buat lagi. Di mana buat? Tak boleh buat lagi lah ni. Di taning kita ni berbunyi orang baik Allahu Akbar. Habis tu tengok rumah kapal semua duduk satu nak mari. Mari sepuluh pagi raya. Bila berlaku? Tak ada sampai ke hari ni. Semayang mu'ah. Pakal semayang mu'ah mengorek. Kalau subuh, kau tengok. Tak itu kan? Ha. Jadi kita kena tengok ni. Kera'ah gila mari Pak Rizal ni. Eh, ha? Kalau dia tak ingat dia orang muda sikit, kita tanya orang tua sikit. Bila kerak yang air budi? Eh, ha? Halakah kerak yang bila awak? Amen. Halakah kerak yang bila awak? Lama mana? 10 tahun? Eh, ha? 15 tahun. Oh, Masya Allah. Halakah kerak yang lepas subuh? Kau panggil jemaah? Dalam 3 tahun, 3 tahun. Halakah kerak yang? Baca Quran, nak mula baca Quran bila mari. Allah, ingat Quran ayat kata ayat kampung semua sute kampung tak ada ingat. Dalam sute kampung tu orang ngapa waktu ha ayat kata sore dua orang. Boleh baca. Masa tu lah 50 tahun lalu. Patuh apa saja ni nak baca Quran, nak ngaji Quran tu tak ada. Kalau dulu tu ha, ingat molek baca Quran. Kalau ngapa tak ingat dosa. Kalau baca Quran tak kena dosa. Kalau ngapa Quran mereng, mereng, mereng. Jadi gila iseng orang ngapa Quran. Masa tu. Pabila mari hal tak jadi gila iseng. Baru ni, baru ni. 10 tahun, 20 tahun baru ngapa Quran ni. Itu nak ayak keadaan eh. Keadaan tempat kita. Tempat banyak hak ngaji banyak. Orang lain banyak. Tapi kalau kita nak tengok secara umum, tiga wilayah, Allah, tak tahu lagu mana. 50 tahun dulu duduk lagu mana. Sejik tak hidup. Sejik tak banyak, dalam satu kampung tak banyak. Kalau ni berbanyak sejik, jadi panhal. Kalau kata banyak sejik, dah. Tu bagi tengok orang Zah. Belawai, belawai umur. Belawai umur, sejik-sejik ada belakang. Dia panggil sejik ni musallah. Tempat orang panggil masjid ni, bukan masalah masjid, tempat semaya jemaah. Tempat jemaah ni jamek. Jamek pun lah. Ajalah betul. Jadi nak ayat kata Islam mari tempat kita walaupun mari banyak, tetapi penghayatan Islam ni, ha, kita kena bicara semula, wah bicara semula. Tetapi, saudara yang saya maksud sekalian, di Gazah bukan dia. Kita tak nampak lagi. Sebab tu, kita boleh tahu kata, di Gazah, 100,000 orang lah ni hafal Quran. Orang dia, dia ada 2 juta tapi 100 ribu orang. Kenapa Quran? Kontak, oh dia ada satu kisim kontak yang dia tidak terima kecuali orang. Kenapa Quran? Ada. Budak-budak umur 8 tahun. Cuba kita dengar dia kecek budak umur 8 tahun. Allah, supaya doktor lebih pada tempat kita tak tahu lagu mana yang kecek. Ilmu besar mana, mokpok dia ajar lagu mana.
Dah boleh. Boleh nyo bijak, nyo reti sampai itu lalu. Apa kau ayah mau lapai tahun, 10 tahun. Berjuru dengan cukup, dengan ilmu dan saksiah kepribadian. Kuang pen bukalik, kong kuang pen muslim. Ti sombun baik. Banyak kali kita nak tengok di Gaza. Tak kira budak, tak kira orang tua, tak kira mok hak belakang bokok. Tangan getar dah ni. Tangan getar, mulut getar kecek. Tapi apa pula dia kecek? Dunia kena dengar dia. Umur 90 tahun. Umur 90 tahun. Ni, soleh, soleh. Nama apa hak baru ni? Hak yang nombor dua. Daripada harakat Hamas, hak kena bang di Lubnan. Nah, nama Syekh Soleh. Ha? Aruri, Soleh Al-Aruri. Mak dia umur berapa? 90 tahun lebih. Setelah pada Soleh Al-Aruri dibunuh, syahid, orang pergi sampak mak dia. Dia kata, aku lama dah tak tengok anakku Soleh. Tetapi aku tahu, kata dia ni, cinta kepada syahadah lebih daripada mana-mana Soleh. Maka hari ini aku ucap Alhamdulillah kerana doa dia tu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah. Mak hak masa 90 tahun. Gapa ni yang boleh ajar gitu lalu mak ni? Pasal mana? Sari dua. Siapa yang main duduk ajar dia? Sekiranya bukan dengan tarbiah. Lagu tu. Saya pak nama gapa Wael, Abu Wael Dahdur. Nah, pemberita. Anak dia mati. Isteri dia mati. Rumah dia kena hancur. Nah, apa dia, adik-beradik dia hancur lupa habis. Mati habis. Sekarang lagi dia sore duduk jadi pemberita ni. Apa dia nama Abu Wa'il Ad-Dahlu. Dia kata, aku tak ada gapo. Bagai-bagai yang aku lalu, umur-umur yang aku hidup ini adalah extra time. Wela gapo dia panggil. Wela gapo extra time ni. Masa lebih, masa sepanjang bola 45 minit, jauh lagi 3 minit. Masa apa dia? Tambah masa. Tambah masa dah. Aku hidup tiap-tiap hari ni sebagai tambah masa. Kalaulah Israel mari bang aku hari ni, itu adalah setinggi-tinggi cita-cita aku. Aku tak takut mati pada syahadah. Tetapi yang aku takutnya, aku takut mati kerana makdering. Aku takut mati kerana jadi kecing manis. Aku takut mati kerana amal perut apa semua. Hal tu aku takut. Hal lain ambil lagi. Harta aku wakaf pada Allah SWT. Kalau tak ambil hari ni, tengok harta-harta kita kan. Harta kita bawah ni setengah-setengah hari. 70,000 di bawah batang. Habis juga. Tuhan maya ambil habis juga. Tapi sekiranya 70,000 tu dibelanja dengan pada jalan Allah SWT. Oh, boleh pahala banyak dia. Tapi, buat tak belanja 70,000 habis juga. Harta-harta hak kita duduk ambil dan itu. Kita rasa kita nak boleh bekal pada hari akhirat. Dia kadang-kadang ada buat jaminan nak di Salah Kelang, di Rompak. Tak itu kan? Nasa sam hak orang Jawi, orang Melayu kita, orang Taning ni. Dia buat apa? Duduk di Rompak pula. Dia duduk jaminan hak anak. Tak itu. Orang-orang lain duduk buat pelang tun pengen juga. Nah, Cina-Cina ambil, walaupun dia buat gini, bank dengan apa misalnya, dia cara hadap biar dia tu. Tapi, apa dia, nasosan dia kita, cendok dia kita ada mana lah ni? Duk di tempat sedadu, duk di tanah kuang, duk tolong jamin. Jadi habis juga. Gapa yang kita nak? Ha, tu dia panggil satu mutiara yang besar yang kita nak tengok. Di tengah-tengah, orang panggil peperangan yang tidak henti-henti dalam masa 75 tahun, tetapi orang Gaza tidak jemu-jemu untuk nak melahirkan mujahidin yang sentiasa dan orang panggil bersedia untuk nak berdepan dengan musuh Islam, musuh Allah SWT. Budak umur 25 tahun dulu, 10 tahun dulu, 7 tahun, tak takut. Dia tak takut, tak ajar takut. Dan wajah tak takut. Tengok kata apa? Mu takut ke kata apa? Dok, pekong. Ah, tu dia jalan bukti. Yahudi nak wi atau turun nayo bai suruh jadi rat hang kwam wa. Keluar dok takut, tapi dia wajah nak demo tak takut. Ni, apa dia Abu Wa'il Wa'il Dahdu tak ni pemerintah. Dia kecek dengan anak dia, cucu dia. Cucu dia hak mau di mana tahu. Anak bagi anak dia cuculah. Dia tanya anak, ayah mu dok mana lah ni? Cucu dia kata fil jannah.
cecek telo-telo, mau 4 tahun, 5 tahun, dia ajar lagu mana tak tahu. Fil jannah dan syurga. Oh, kalau gitu, insya Allah kita akan bersama dengan pok, dengan ayah, dengan bapa, dengan abi, bersama dalam syurga. Setengah-setengah orang di Ghazah, keluarga dia 140 orang mati. 140 orang. Bukan 14 orang, bukan 4 orang. 140 orang. Mati. Tapi dia tetap, orang panggil tidak berganjak nah di atas pendirian. Saya mah, 4 orang anak dia mati. 4 orang yang mati. Ini duduk dalam YouTube belakang Ustaz Ayak ni. Ada dalil belakang Ustaz duduk taruh-taruh belakang. Mak ini dia kata, wallahi, setinggi-tinggi cita-cita aku ialah aku nak melahirkan anak sebanyak 12 orang. Dan ke sebelah 12 orang ini, aku akan asuhkan diri untuk nak menjadi mujahidin fisabilillah. Mak mati dah, mak mati 4 orang dah. Mak pesen mana lagu tu? Ada pemberitahu ayat, pahamu nak beranak mana di tengah-tengah kemoh lagu ni? Haa, di tengah-tengah kemoh ni? Di tengah-tengah letak ahak plastik ni? Aku nak beranak, aku boleh 12 orang. Mak. Puan kita lah ni bakat perik dah dengan anak kan? Bakat perik. Sekat dua orang lah, tak usir lalu kan? Pah kalau hak ada dah pun, tak tahu nak hidup mana lah ni. Tak ada jadi menjadi satu kebanggaan. Mai kuih luk ni, mai kuih sang kuam pah kum cahaya ke pao meh leh. Sampai ke perik, mok ni, tak boleh perik. Perik tak siap nak dah kalau anak lagu ni. Perik. Orang Ghazah, nak kan nak. Sore-sore 12 orang tu boleh. Sebab dia tahu bahawa anak mereka adalah orang panggil bekalan. Dia panggil bekalan yang paling baik lah untuk meneruskan perjuangan mereka. Kita nak harap siapa ni? Lah ni, anak-anak kita. 100 orang dan ini setitik ingat malak ni. Macam tu sendiri duduk sendiri. Nah, dia cara dadah apa semua. 100 orang macam tu ni kikon. Baik, sikon apa? Tidak ada setit. Dah kan? Mereka komun. Mereka komun tu ni. Tak kaya berakut makan. Biasa berlaku dalam 100 orang remaja 80 orang tidak setit. Maknanya tak boleh nak kecek. Otak merah 20 orang yang boleh kecek. Hak jalan betul sikit 20 orang dalam 100 orang. Mana cari lagu orang? Jadi ini adalah suatu kanban hak besar dalam masyarakat kita. Kalaulah di Gaza dia boleh buat dalam masa yang sempit, dalam keadaan yang sempit. Hai naik pawak tikapkan, pawak wikrit. Pada pawak naik, apa yang panggil apa? Dalam negara titan pada kuam hayana lah ni. Hacur lebur dah lagi. Tapi dia boleh buat lagi anak-anak menjadi anak yang soleh. Siapa duduk buat? Sejik penuh. Rumah sejik hancur tapi rumah penuh. Siapa? Maka tak lain tak bukan ialah dengan melalui tarbiyah yang berpanjangan. Dengan tarbiyah yang panjang, tarbiyah yang berterusan, tarbiyah yang betul yang kena. Patu puak-puak ada yang kata Ghazah ataupun Hamas Syiah ni, patu beritilah. Nah, saya nak ayat atau beritilah kebodohan kamu. Nah, beriti. Bodoh dia mau beriti sekat tu ya. Nah, jangan hidup pelajar kau lain lagi. Tak ada. Kerana Hamas dan Ghazah sedikit pun tidak ada ciri-ciri Hamas. Ciri-ciri, apa dia panggil ciri-ciri Syiah. Walaupun satu, tak ada. Dengar orang pemimpin dia, atas sampai ke orang bawah, tidak ada sanjalak dai-dai tibong jiwa. Orang panggil apa Hamas, dua cawang Ghazah ni, pen Syiah, maybe. Ya Syiah dia kena ada ciri-ciri dia, gapo-gapo saja. Nah, kalau tak percaya lagi, kita pergi sekali. Pergi tengok. Pergi sampah. Tak ada kena pergi jauh. Tempat 20 ni, Ustaz nak pergi di Malaysia. Tempat 20 nak pergi duit. Nah, 1,800 baru tak pagi tadi. 1,800 pagi kemarin. 1,800. Lepas tu majlis negara, 1,500. 3 juta, berapa? 3 juta 3. Kita nak pergi 420. Roh tisam lah nak. Roh tisam. Roh break 8 sen. Roh tisam 8 sen. Jadi hak ni 3 juta 3 campur dengan 1 juta ni, oh dekat-dekat dengan 5 juta, alhamdulillah. Allah ni kita doa. Jadi kita pergi tengok orang Ghazah. Ustaz nak kumpul orang Ghazah duduk di apa dia di Kuala Lumpur boleh 10 orang, lepas tu demo tolong sampah orang Ghazah kata mun Syiah ke mana. Kalau kecek itu ya. Nah, ndak saya kecek pun tak kerti. Nah, tu kan duduk dalam komputer, ada takutnya ada ya. Tapi budi ustaz tak dengar lagi, kata ada atau tak ada. Tapi ada dalam negeri Thai ni, mari duduk hina, mari duduk pelekeh,
mari duduk doi ka kepada Hamas, kepada orang Gazah, kata oh Gazah Hamas ni Syiah, kita tak boleh nak tolong dia, tak boleh nak doa apa dia. Ha, waktu dia panggil, beritilah kebodohan kamu, kau hanyut kan ni. Nah, berhenti. Karena dia mau tak berhenti. Tak berhenti doa. Nah, tidak ada. Tak ada. Sejak Syiah satu pun tidak ada di Gaza. Upacara Syiah satu pun tidak pernah berlaku di Gaza. 10 mahraya tak ada di Gaza. Baru-baru ni, dalam seminggu dua baru ni, ada juru cakap Al-Haras Al-Watani Al-Irani. Nah, dia panggil juru cakap tentera tertinggi di Iran. Dia kecek. Dia kata, hak berlaku di Israel, di Gazah, apa semua ni adalah sebagai balah dendam di mana Yahudi dan Amerika tu bersabang Qasim Sulaimani, pemimpin dia pada 4-5 tahun dulu. Dia kata begitu. Nah, dia kata ni, orang panggil apa, orang Hamas, tolong balah dendam, cuai langkan haikah Qasim Sulaimani tidur rebel di Iraq. Nah, song sampai di lah. Lepas pada tu dia kata, puah mai selalu dah. Kosok Hamas ayat kata, berhenti, munyangat kecek. Kami melaksanakan, melancarkan serangan kepada Israel pada 7 Oktober. Kami tidak ada hubungi untuk nak balas dendam kepada siapa pun. Kami bertujuan hanya satu, untuk nak mempertahankan Al-Masjidil Aqsa. Yang kedua, untuk nak membebaskan Palestin daripada cengkaman Yahudi. Ketiga, untuk nak mengulang, mengembalikan kemuliaan umat Islam di Gaza, di Palestin dan seluruh umat Islam di dunia. Tiga perkara ini yang kami nak. Kami dok lewat puluh-puluh tahun kita. Tidak ada hubungan dengan mati siapa-siapa pun tak ada. Saya panggil eng lah yang di Gaza. Saya kata, ini mu nak tolong, tolong. Tapi jangan duduk ambil kanan yang lebih ada tu. Kena reti. Nah, itu dia panggil apa yang berlaku di Gaza. Dan alhamdulillah sampai ke hari ini 75 tahun mari dah, 100 hari mari dah, dok bang tak berhenti-henti, tapi orang Gaza dok ada lagi sampai ke hari ini. Ini sebagai petanda kata mereka menang. Mereka dibantu oleh Allah. Kalau tak bantu oleh Allah, hancur pun. 100 tahun lebih daripada Hiroshima Nagasaki lagi dok bang tiap-tiap hari. Tiap-tiap 4 minit kanak-kanak di Gaza mati seorang tiap-tiap 4 minit. 100 hari lah ni, budak-budak 10,000 lebih dah mati. Budak-budak saja, orang seluruhnya 30,000 lebih dah. Orang cedera 40,000-50,000 mari dah. Rumah sampai ke 300,000 unit. Samseng kwa langkara tolong rapena kelong. Hancur bu. Kalau lagu tu, hancur dah rumah ni. Tak hancur, duduk boleh lawan sampai ke situ. Hak ni adalah rahsia keberkatan yang Allah sedang duduk orang panggil apa, duduk atur, duduk jaga. Nah, kepada ummah ini, la tazalu ta'ifatun min ummati alal haqq zahirin li'aduwihim qahirin. Siapa sini? Hak ni hak hadis Nabi Raya. Siapa kahi kemak zaman ni? Nah, siapa kahi kemak zaman ni? Hak ni hak sungguh lah. Bukan hak pelang ni. Nah, sebelum ni pelang belakang tu. Hak dia berlaku di Iraq, berlaku baru ni. ISIS, pelang. Nah, ingat malam. Ustaz dua yang dah lama dah, pelang. Hak duk berlaku di Iran, nengkau berapa? Nengkau pet, nengkau cekau. Daripada Imam Khomeini, kata Imam Khomeini, duk ayat. Pelang berlaku, sampai ke hari ni pun duk pelang. Lain lekon tu telah. Tapi hak ni hak sungguh, insyaAllah. Kerana dia panggil Gaza, bukan berlumuran darah, ingat malam ni. Gaza, macam nong leut. Tapi Gaza, kamlang thai leut, haikap prasacun ti khat leut. Ingat malam. Gaza bukan berlumuran darah, tetapi Gaza sedang bui darah kepada umah-umah yang tak ada darah seperti kita. Jadi alhamdulillah muju ada Gaza, kita ni ada darah semula. Boleh ada malam ni. Boleh tufan Al-Aqsa ni, mai duduk surai masuk ni tufan mana gapo ribut. Nah, banjir. Nah, mari daripada Masjid Al-Aqsa, mari piah sahabat pak kita ni kerana berlakunya tufan Al-Aqsa. Jadi ikhwan yang sama atas sekalian, kalaulah mereka sedang menunaikan tanggungjawab ganti pada kita, maka kita pun tak usah duduk pasal saya lah, sekut-dukut insyaAllah hari ini. Tak usah pasal saya, tolong mereka. Kita tolong dia atau tolong Allah SWT.
Dan insyaAllah kita akan pegang duit 10 kot, 100 kot tu. Ya Allah, pada satu ketika aku telah bantu kepada perjuangan mereka. Aku telah bantu kemanusiaan, kemanusiaan. Nah, pihak manusia tam. Aku telah bantu pada anak-anak yang gugur syahid ayah-ayah mereka. Kita boleh pegang dengan duit 100 kot tu. InsyaAllah. Nah, alhamdulillah. Ustaz Basar kata, Basar tak gamuk nak minta apa-apa kita. Tak gamuk. Tapi dengan kena wazah tak apa, muka tebal. Tak ada apa, insyaAllah. Boleh minta kena wazah. Nah, mari baru 4-5 hari baru ni, Ustaz pergi kecek di benda kucing. Dan minta maaf nak bayar kau yang benda kucing. Benda kucing di cok kerja. Cok kerja kita tahu, kata banjir teruk saja. Di benda kucing pun suntik kapung. Habis, selai rumah-rumah. Allah. Dia boleh kumpul duit 62 ribu lepas pada banjir. Wui untuk bantu pada plastik. Nah, di jalan, di kapur bukit. Kapur bukit di Pran. Banjir juga sejik habis kat Nelor belakang. Boleh kumpul pada malam itu 20 ribu lebih. 20 ribu. Pak kita budi nak ke mana? Nak ke mana? Terima widah sekali. Banyak dah, dia duduk kumpul. Tapi jangan berasa perik, jangan berasa puas, jangan berasa kata minta bulat dah, duduk lebih banyak dah, duduk mengalir semua. Kerana darah duduk mengalir semua kita. Kita tak darah, kita kat, lihat perkara ni. Lepas tu, darah kita kena beli. Darah tu. Nah, kita kena bayar misalnya, apa, 100 ribu, nak beli tak? Beli, kena beli. 100 ribu, 100 ribu. Kita nak duduk di ICU untuk nak terima darah daripada Ghazza. Yang boleh menyegarkan kita. Sang cipta tuan mai. Nah, nadi-nadi kita ni denyut lagi insyaAllah. Kita getak malam ni denyut. Denyut boleh insyaAllah. Tapi yang Pak Nur Ayat kata, tak ada mati lagi lah. Kalau kita katak buku tu denyut lagi. Nah, rumah kita. Sebab tu kita boleh buat malam-malam ni. Nah, insyaAllah. Tu saya panggil apa? Saya panggil akhir dengan tu lah. Setelah daripada kita mendapat pengajaran, apa-apa kita selalu sendiri. Tak tahu nak buat bagaimana, kena kecek tajuk tu, panjang doa. Kita bukan nak royak cerita, kata-kata kebar, hacur berapa, butir atau tak tu. Pun kita tengok berita sendiri lah. Nah, mati banyak mana dah, tu kita tengok sendiri. Tapi yang kita nak kepada ialah inti mutiara pengajaran yang kita dapat ambil daripada Ghazza. Nah, wafakan Allah iyyakum lima yuhibbu wa yarda. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah azim li wa lakum. Wa ufawwidu amri ila Allah. Inna Allah basirun bil ibad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.